yang kemudian saya mengerti bahwa itu adalah bendara Siwa Buddha. Jadi kalau sinuwun Raja Solo yang ke-12 Suwardi atau almarhum itu sudah memberikan sebuah jalan onggara, maka saya akan menjalani. Tapi sekarang saya berada di sini, saya sudah puas mengalami kehidupan ini dari tingkat bawah sampai tingkat ke atas, kehidupan senang-senang dari tingkat bawah sampai ke atas, di mana pun saya berada, maka itu harus membuka onggara untuk saya, dan saya siap melepaskan itu semua untuk menjadi seorang sanyasi, untuk menjadi seseorang yang mendalami keindahan Hindu bersama para Buddha. Jadi saya berniat melukar busana keprabon ataupun busana kesatria untuk madep menjadi pandit. Saya lepaskan busana kesatria, saya lepaskan kehidupan satria untuk madep menjadi pandito cipta Hening Wintaraga. Semua yang ada di badan ini adalah milik beliau. Semua pangkat, semua tuhuran kami kembalikan. Om Santi, Santi, Santi. Ini adik-adik dan kami akan disatu di belakang ruang pembukaan kami ya. Menepati perpaka PTK Satin Kayen Pacang Lepas Kapal Ponto jadi melakukan dalam kehidupan adik-adik. Sebelum busana itu dilepas, artinya sebelum busana itu dilepas dan marilah kita bersama-sama mengaturkan puja gaya tinanfang sebentar akan dipimpin oleh kita sendiri agar apa nanti yang menjadi rencana dan harapan kita semua dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu waktu kami persilakan. Om Prasasti, Om Rakyat, Ayat, Salam Salam, Salam Salam, Sampai Pemiki, Ini Jalan-Jalan, Undaran, Layak, Kuman,
yang kami hormati Kanjeng Pangeran. Acara malam ini merupakan malam yang sangat harus religius, malam yang sangat spirit. Kita bersyukur pada yang sangat dewasa. Mudah-mudahan tadi Jawa akan tidak pernah putus yang dan di Kanjeng diberikan kekuatan, kesehatan, dan jalan yang terang untuk menuju pada hari ini. Dan diserahkan kembali busana itu kepada keluarga beliau. Dan sekarang beliau sudah akan menggunakan busana ternyatin. Sebentar upacara komite mewakili akan dilanjutkan. Terima kasih. Calon bawati yang nanti di dari pemajam Jumur. Akan disapu itu perikramu pasca mengaporasi dan tetap kunci ampun memanggi dan memanggil yang sudah ditunggu di dalam muka untuk pengasuh karena ada rutuniki yang dibutuhkan kita nanti para masanti. Om Tanti 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 Om. Tapi mungkin waktu hari sambung ubah taro. Taro. Pikirannya.